ahya wa zalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbi faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fi fil jannah, yakni wa fil hadithi qissatun tawilatun. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya, wahai anakku, jika kamu mampu berpagi dan berpetang, yakni pada setiap waktu, dalam keadaan hati kamu tidak merasa benci sedikit pun terhadap sesiapa, maka hendaklah kamu melakukan demikian. Kemudian baginda SAW bersabda, wahai anakku, demikianlah itu ialah sunnahku. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintaiku. Dan sesiapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam syurga. Saya ulang, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya, wahai anakku, jika kamu berpagi dan berpetang, yakni setiap waktu, dalam hati kamu tidak merasa benci sedikit pun terhadap sesiapa, maka hendaklah kamu lakukan demikian. Kemudian baginda SAW bersabda lagi, wahai anakku, demikian itu ialah sunnahku. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintaiku. Dan sesiapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Dan insyaAllah kita dapat amal, dapat sampaikan insyaAllah.